السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة أصحاب الفضيلة حضرات المشايخ والأساتذة أصحاب الطرق الصوفية أصحاب المعاهد والمدارس أخي العزيز المحترم Gus Cokro alias Ustadz Nur Syahid A'azahullah bi'izzih Al-Mukarram Kiai Nur Misbah Rauh Betul Kiai Miftal Huda Sulaiman Dari Bangilan Dari Senori Guru saya, orang tua saya, Kiai e. Haji Abdul Mukti dari Meranggen. Yang terhormat Bapak Camat Camat Penawangan. Bapak Kapolsek. Bapak Kepala Desa. Sahabat saya Kombes Polisi Ustadz Khairan Al Atiq, pengurus Nahdlatul Ulama ranting MWC, Ban Otonom Ansor Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Khudur. Alhamdulillah malam hari ini untuk kedua kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Bolo Garang. Bimuna sabati zikra wafatil marhum wal bahkiai haji masyhuri rahimahullah. Paskanahu fi jannati. Dalam rangka haul yang ketiga wafatnya Mbah Yai Masyuri Rahimahullah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapatkan Allah barakatillah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masyarakat penawangan selalu dalam keadaan fisihatin, waafiatin, wa, wa, wa sa'adah selamat dunia akhirat. Terus sekalian. di sini torekotnya. Qadiriyah Naqsabandiyah. Gimana? Oh, nggih Al Gus siapa? Gus Yaman nggih. Pimpinan selawat napa? Grup napa? Gandrung Nabi. Di sini torekotnya. Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Qadiriyah mengikuti metode Sultan Aulia Sultan Arifin Qutbun Aqtabil Arba'ah Syekh Abdul Qadir Ajay tani. Yang kedua Naqsyabandiyah Mengikuti tarekatnya Syekh Ahmad Bahak Naksabansyah Al-Kurdi Dari daerah Kurdi Dulu sendiri-sendiri para kot sendiri, para kot sendiri. Digabungkan, dijadikan satu oleh ulama Indonesia, tapi mukim di Mekah dan wafat di Mekah. Namun ini pun Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Beliau menggabungkan antara dua tarekat kod, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah Kau ya, kalau dikir itu keras, nak ya, Kalau dikir itu pelan-pelan, tirih. Oleh beliau Ahmad Hotim Sambas diatur kapan dikir Jahri, kapan dikir Kofif. Siapa yang kelasnya zikir Jahri, siapa yang kelasnya sudah dikir Kofif. Di dalam kitabnya namanya Fathul Arifin. Apa namanya? Apa? Fathul Syekh Ahmad Khotib Sambas. Diikuti oleh masyarakat Islam terutama di daerah Asia Tengah. Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan dan sekitarnya juga di Indonesia sangat terkenal korekot ini pengikutnya sangat banyak mengikuti tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Mudah-mudahan pengikut tarekat ini selalu istiqamah sehingga mendapatkan direct illumination from Allah. Nur mubashir yakdzifullahu ala qalbi man yasha langsung mendapatkan cahaya dari Gusti Insyaallah. Syarat ikhlas, syarat. ini merupakan salah satu wadah perjuangan Menyiarkan agama Islam sekaligus memperjuangkan persatuan dan kesatuan ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniah, ukhuwah Insaniyah. Orakot mengajarkan kita agar kita akur, rukun, ojo tukaran. Di sini ada orang bertengkar enggak? Eh, enggak ada ya, Alhamdulillah. Akur-akur semua ya. Aku berkat parakot, khodiriawan, naksabandia. Parakot mengajarkan kepada kita semua agar betul-betul kita menjadi insan, manusia yang sebenarnya. Insan, maknanya lapal. Insan itu harmonis, akur, intim, akrab, saling kangen, saling melengkapi, saling mem menolong. teng mriki Kalau ada dua orang tetangga lagi bertengkar, misalkan lagi bertengkar, tidak saling menyapa, sudah dua minggu atau satu bulan, itu berarti orang sedang leren jadi insan lagi leren jadi manusia maka yang namanya insan selamanya harus harmonis eh sekali-kali bertengkar paling lama tiga hari tiga malam lebih dari itu sudah tidak diridhoi Allah sesama umat Islam sesama orang Islam kok bertengkar lebih dari tiga hari maka tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Panjenengan menawi kudu kudina bertengkar paling lama tiga hari tiga malam. Terutama suami istri eh terpaksa bertengkar ojo luwi sing telung Dino. Dino. Paham buatan? Bar bertengkar malah koyo pengantin anjar mana mana? Gimana eh, pengalaman. <laughs> Hanya saya hormati Pesantren Al-Masyur Pesantren Al-Masyur ini, pesan Al ini Mari kita dukung Mari kita ramaikan Supaya ke depan Menjadi pesantren yang betul-betul Al-Hisnul Hasin Benteng yang kokoh Dalam mempertahankan Ta'alimul Islam Ala kuali Kota Ahli Sunawal jama. Pesantren merupakan Benteng yang kokoh Mempertahankan ajaran atau prinsip-prinsip Islam ahli jamaah. Di luar pesantren tidak mungkin. Di luar pesantren, madrasah, sekolah tidak mungkin bisa mempertahankan Islam ahli jamaah. Gak mungkin. Hanya pesantren yang bisa mempertahankan ajaran ahli jamaah. Paham betul? Ini panjenengan kagungan putra kepengin jadi betul-betul menjadi orang yang ahli sunnah jamaah harus dipesantren kan kalau hanya madrasah saja tanpa pesantren sekolah mawon tanpa pesantren tidak mungkin anak-anak kita menjadi pejuang ahli jamaah betul mungkin yang perjuangkan ahli jamaah pasti jebolan pesan oleh karena itu semua pesantren yang ada di Grobogan ini berperan penting membangun masyarakat ahli jamaah yang berpikiran tawasud dan tasamuh moderat dan toleran termasuk pesantren al mashhur ini di dalam pesantren ada empat metode ada berapa satu manhajut ta'lim metode pengajaran, kiai mengajarkan ilmu kepada santrinya, kiai mengajarkan ilmu kepada santrinya, Haji taklim di sekolahan juga sama, di sekolah juga sama, ada taklim mengajar ilmu, ada yang bilang, ada yang berkata, ilmu di pesantren sudah enggak berguna untuk zaman sekarang. Ada yang ngomong gitu di sini, kerobokan, ada nggak? Di Jakarta ada yang ngomong kayak gitu. Ilmu yang diajarkan di pesantren, orang cocok kalau zaman saiki. Orang nukang ngaji nih, diterapkan di masyarakat. Ada nggak orang gerobokan ngomong kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada wahabi di sini? Nggak ada. Nggak ada HTI? teroris Alhamdulillah masih selamat orang yang ngomong kayak gitu karena tidak tahu apa yang diajarkan oleh Kiai kepada santrinya yang ngomong bahwa pesantren gak ada gunanya coba kalau saya terangkan insya Allah ada gunanya pasti, pasti ada gunanya di pesantren yang dibaca kitab Fathul Mu'in Karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari Di antara pembahasannya saya baca Kalau sudah saya baca Coba manfaat buatan berguna enggak Kalau diamalkan zaman sekarang Bismillahirrahmanirrahim Faslun fil jihadi huwa fardu kifayatin Marrotan fi kulli am Wa anwa'uhu arba'atun Ithbat wujudillah wa iqamat syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darar ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksai wal iskani wa dawa'i wa tamrid apa artinya Kitab Fathul mu'in menjelaskan bahwa untuk membangun masyarakat harus dilaksanakan empat hal Berapa? Satu Itbatujudillah Yang namanya jihad bukan ngebom Yang namanya jihad bukan ngebom Nomor satu jihad adalah Mengajak masyarakat gerobogan Agar beriman kepada Allah Dalam syarahnya kitab Yaltolibin hujajin mengajak masyarakat grobogan agar beriman kepada Allah dengan iman yang ngerti dalile tidak hanya ikut-ikutan ngerti baik dalil nakliyah tekstual maupun akliyah rasional Panjenengan beriman buat tentang Gusti Allah. Kertas dalilnya dereng. Harus harus tahu. Jangan hanya cuma ikut ikutan. Itbatu judillah memantapkan beriman wujudnya Allah. Yahujajin dengan hujah argumentasi dalil yang bersifat agama. Dalil nakli Allahu huwa ahad saget? Katakanlah Muhammad Allah itu satu Allahus somad Allah itu maha tangguh Orang butuh sopo-sopo Malah liane Allah butuh datang Allah, sendiri butuh, butuh liane On oh. Lam yalid walam yulad Tidak punya Bapak tidak punya anak, tidak punya anak, tidak punya bapak. Walam yakullahu kufanahad, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang seperti Allah, enggak ada. Namanya dalil nakli, dalil apa namanya? Apal kedua apal gye? berarti jaringan sudah tahu dalilnya itu. Sudah tahu jaringan, dalil wujudnya Allah. Dalil nakli. Tinggal dari akal, dari akli, dari rasional. Kata Imam Ashari, atau siapa Imam, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya orang-orang Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan oleh yang ada oleh siapa yang ada yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah ada bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang jadi yang ada hanyalah yang ada yaitu Gusti kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo mulai bareng. Kita ini se tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Walhasil kita ini diadakan Jangan menganggap kita ini ada Kita ini Jangan anggap saya ini ada enggak Kita ini diadakan Nah sekarang buktinya. buktinya Ada kata ganti Domir Pronon Ada tiga bahasa Arab Ana aku Anta engkau gua dia Paham? Bahasa Arab ini ye. Ana aku Silahkan dipakai, Silahkan dipakai. Ana Said, Ana Hasan, Ana Abu Bakar, Ana Khalid, Ana Ahmad, Ana Abdullah, Ana Fatimah, Ana Maryam, Ana Zainab. Gimana? Tern? Dipakai kan? Gih, sehari-hari ya. Tapi nanti mati semua, mati semua enggak? Mati enggak? Semua mati. Tinggal anak aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa Udini. tidak ada Tuhan kecuali aku aku siapa ini aku Zainab bukan aku Maryam aku Abdullah anak siapa jadi aku di situ maknanya Allah maka sebenarnya benarnya aku adalah kita ini pinjam ngomong aku pinjam nyilih kita ini pinjam dari akunya Allah paham betul pinjamnya mau berapa tahun? Jawab. Berapa? 80. Nguyung sing nang depan. Jawab sing benar, terserah yang meminjamkan. Terserah yang kita ini pinjam kok. Kalau diambil ya, apa kita bisa mempertahankan? Yang punya dia kok. Jadi kita ini pinjam menggunakan kata aku aku Said, aku Khalid, aku Hasan, pinjam dari Gusti sampai kapan? Sampai terserah ke sana Gusti. soper roh muli dari sini pengajian langsung. soper roh, soper roh, sopor roh. Ah, Ini namanya dari akli namanya. Dari akli. Begitu pula anta, engkau. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Ahmad, engkau Abdullah, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Fatimah, Mati semua nanti, mati semua ya. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta Subhanaka. Quntuminal Zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya tidak ada yang ada kecuali anta. Anta siapa? Berarti artinya kita menggunakan kata anta pinjam hakikatnya antas sobo yang sebenar-benarnya antas sobo kita ini pin begitu pula huwa dia la ilaha illa huwal hayyul qayyum tidak ada Tuhan kecuali dia dia semua dia Ahmad dia Ahmad dia Abdullah bukan dia siapa maka la huwa illa huwa La ana illa ana la anta illa anta tidak ada tuhan kecuali engkau artinya tidak tidak ada engkau kecuali engkau tidak ada tuhan kecuali aku artinya tidak ada aku kecuali aku tidak ada tuhan kecuali dia artinya tidak ada dia kecuali dia insyaallah paham paham betul. kita menggunakan kata aku engkau dia sementara semen yang selama lamanya aku siapa yang selama lamanya engkau siapa yang selama lamanya dia siapa ini namanya dalil akli wujudnya gusti paham buatan kalau pulang dari sini bisa mendirukan ini? bisa mendirukan dari wujudnya Allah secara akal bisa menerangkan ya harus bisa harus bisa bisa ya bisa ya oh ini pun berjuang nomor satu memperkuat iman datang gusti bukan ngebom bukan perang bukan bunuh diri bukan jihad itu yaitu sekali lagi mengajak masyarakat gerobogan agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdalil, bukan hanya ikut-ikutan. Yang kedua, kalau sampai sampai sekarang wis tuwek tuwek ora iso, ...orang iso nekake dalil sing dosa kiai. Kainya yang dosa ini, siapa kayane di sini? Kalau enggak ngajarin dalil, harus kainya harus ngajari gitu, Pak Mboten. Kalau masyarakat gerobokan wis tuwek-tuwek masih urung ngerti dalil, sing dosa siapa yang dosa? Kiai, ustad, kiai. Yang kedua, jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Salat lima waktu, jihad. Puasa Ramadan, jihad. Zakat, jihad. Haji umroh, jihad. Baca Quran, jihad. Sholawatan, jihad. Masya Allah. Bakti neng suami, jihad. Paham betul? suaminya sayang kalau istri jihad pokoknya semua kelakuan kita yang dalam rangka menjaga syarat Allah itu adalah jihad nomor pintar nih u. nomor berapa nomor dua iqamatu syariatillah maka monggo orang gerobogan semuanya yang hadir jaga sholat lima waktu jaga puasa Ramadan harus dilakoni jaga zakat bagi yang memang kewajiban zakat harus diselesaikan, ditunaikan. Umroh dan haji bagi yang mampu harus pergi haji dan umroh. Dalam rangka menjaga syarat is, namanya ji, adhan di masjid lima waktu, jihad. Muadzin adhan itu, jihad itu. Sing mami apa ada jihad, sing mami yang musyolah itu. Musyolah, ngeri musyolah saya nampak elek. Baik kamu ya, anu no. jadinya kosong rada banyune cidu e bolong tikar kelasannya sobek itu mambu petek lampunya limang watt alas ini sini akan orang Grobogan masjidnya harus bagus baunya harum airnya bersih siap awas nih masih ono sholat jelek awas itu namanya jihad tuh jihad. Yang ketiga, wal kita lufisabilillah. Memang bila perlu, bila perlu, termasuk jihad adalah perang membela kebenaran. Saudara kok Indonesia diserang, agama Islam diperangi, kita semua harus siap melawan penjajah, melawan musuh-musuh Islam, melawan musuh-musuh bangsa Indonesia. Yang jihad. Yang keempat, yang keempat, Musliman Muslim. Jihad adalah yang keempat memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat kerobogan Muslim atau non Muslim sama saja, asalkan orang itu maksum orang baik bukan pelaku kejahatan, bukan perampok, bukan bos judi, bukan bos apa, bos narkoba, bukan orang baik-baik lah. Muslim atau non-Muslim harus hidup di gerobogan merasa mendapatkan perlindungan aman tentram paham betul wong gerobogan asal itu baik-baik orangnya baik-baik bukan penjahat muslim atau muslim harus mendapat perlindungan aman, tentram, nyaman, tidur nyenyak, Boten khawatir opo-opo, secara kemari sendirian malam-malam pun berani karena nggak takut apa-apa, Boten-boten pergi, aman bukan. Menegakkan keamanan itu jihad visabi Coba Coba panjenengan bayangkan di negara Afghanistan, mirip namanya negara itu, mirip namanya negara itu, negara Afghanistan 100% Muslim. Seorang saja, satu saja nggak ada orang non Muslim. Orang Kristen nggak ada, Muslim semuanya. Bahkan 97% ahli sunnah wal jamaah. 3% Syiah. Tapi terdiri dari tujuh suku. Hanya tujuh suku. Jadi kita kan 7 suku lebih dari 400. Kita suku lebih 400. Di Afghanistan hanya tujuh sukunya perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat, di bom. Mati wolung atus. lagi maulid nabi, di bom. Tahun kemarin, mati sang Ini namanya mereka ini walaupun agamanya Islam, tapi mereka tidak punya rasa semangat agama Islam membangun ukhuwah Islamnya sama-sama Islam, sama-sama warga bangsa Afghanistan saling bunuh, saling ngebom. Berarti mereka tidak melakukan jihad membangun masyarakat yang akur dan rukun. Paham betul? Di sini dikisir di gerobokan akur saja, aman tentram aman. Kesana kemari nggak takut apa-apa. Bil -apa. itami. Apa? Ini artinya apa? Ini artinya Orang Grobogan harus cukup pangan, harus cukup ada enggak yang kelaparan di sini, cuma makan semua ya. Makannya harus baik, makannya harus baik, nasi putih, ikan mas, atau paha ayam, atau daging, sayur-sayur, jangan tiap hari makannya. Kalau bahasa Cirebon ada makanan ampas kelapa. Bahasa Cirebon namanya semayi. Sego goreng, sing digoreng, segonya wis basi. Wis bambu, jelek itu, jelek itu. Saya juga seneng sego goreng, tapi nasi yang digoreng nasi yang baru. Panjeringan ngasih anak cucu nasi goreng yang dari nasi yang sudah basi anak kededel bakal orang, orang cerdas bakal ya. makan harus bergizi protein cukup buah-buahan cukup minum susu madu campur jahe merah telur insya Allah anak kecer sampun daerah jenengan sudah cukup begitu belum eh belum kalau ada orang grobogan mati karena tidak makan kelaparan misalkan ada orang mati karena kelaparan dosa semua ini kita ini dosa semua ada orang kok mati karena tidak makan dosa semua kita ini nomor siji yang paling dosa bupati nomor dua ketua DPRD nomor tiga Kapolres nomor enam Dandim nomor empat belas ketua NU Nomor rong puluh sampai NKB dosa KB nomor rong puluh. Harus semuanya orang gerobogan makan. Makannya harus berkualitas. Kata ngeh? Jangan diantem semai itu semai itu apa? Kelapa yang sudah diperas masih dimasak lagi dulu. On. Wal iksai dan pakaian jihad adalah mengusahakan orang gerobogan semua punya pakaian. Agama Islam perintah sholat, sholatnya kudu suci, berarti pakaiannya harus rangkep-rangkep. Gak mungkin satu, gak mungkin. Masuk sarungnya cuma siji, sholat ke pasar, ke WC itu cuma satu. Ya pasti najis lah. Agama Islam merentahkan sholat harus pakaiannya suci, berarti kita harus punya sarung pitu lambi pitu kaos dalam pitu celana dalam paham bukan paham bukan nggak mungkin sarung cuma satu najis niku nanti nggak sah sholatnya nah disinilah pentingnya kita agama Islam meragakan kita berpakaian yang bersih baunya harum sampai Rasulullah SAW melarang orang yang habis makan bawang merah gak usah jamaah masjid kata Rasulullah yang habis makan bawang gak, gak usah jamaah masjid bikin bau gak enak Rasulullah gak tahu pete karena gak ada pete di sana kalau di sini contohnya pete lah so, puas yang habis makan pete belum sikatan belum dibersihkan. Di, belum bersihkan ora oh, usah nang masjid sembayangnya bikin bau gak enak di dalam masjid sampai segitunya tuh Islam mengatur kita agar bersih, wangi harumnya. Paham boten? <tuk> Syekh Abil Hasan Asyadili Tidak ada Hizib Nasor Tarkot lah Ada Hizib Bahar Pakaiannya mewah wali nih, wali Wali Allah Pakaiannya mewah Tiap hari ganti Baunya harum Rumahnya villa Kendaraannya ditarik dua kuda kalau sekarang Alphard, kalau sekarang Alphard BMW, Mercy, Oraluxio, Grand Max, buatan. Pada Waluloh tuh, tapi pakaiannya mewah, baunya harum. Itu menjaga kehormatan harga diri sebagai Waluloh, sebagai uswah, hasanah bagi umatnya. Kalau kainnya aja bersih, kainnya bau harum, jamaah kudu bersih, imamnya bersih, imamnya masih bersih baunya harum, makmumnya harus bersih dan harum. Paham boten? Maka kiai mulai besok ini harus bersih, keren pakaiannya, baunya harum. Siap boten kiai kiai? Siap boten? Syah Abdul Qadir Al Jilani, Abil Hasan Al Shadili. Syah Abdul Qadir Al Jilani itu wali Sultan Aulia. Suatu ketika, oh itu orang Baghdad, orang Irak orang Irak. Suatu ketika ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Tapi kuburannya di Mesir, kulon-kulon Irak kan wetan. Kamu kok jelani ziarah mereka datang kubur Imam Syafi'i di dusun Fustat Kairo. Eh di sana masyarakat sekitar kubur Imam Syafi'i rata-rata enggak punya rumah. Miskin-miskin enggak -miskin punya rumah. Langsung Syabdul Qadir Jelani membeli tanah 10 hektar wakaf untuk masyarakat sekitar penduduk sekitar kubur syafi'i sampai sekarang ngantosan iki rusun ono tulisannya Aukof Syekh Abdul Qadir Ajilani ya Syekh Abdul Qadir Ajilani itu wali sugih loman pajaknya wali duduk sugih buatan loman buatan Wah. Tidak apa tulisan, apa beda ya? wali dudu, ahli ibadah boten, ngono ya. Sugi, boten, medit iya. Terus gua apa iku? Taidina Utsman, sahabat Utsman. Sahabat Utsman yang sudah dipastikan masuk surga, sudah dipastikan masuk surga. Ada orang sepuluh sudah dikasih tahu masuk surga orang sepuluh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha Zubair Abdullah Abdul, Abdul bin Auf Amir bin Jarrah. Soalnya sepuluh sudah kasih tahu kamu pasti masuk surga. Wah, kalau saya dikasih tahu puasa libur. Bon, Saya Dinan Utsman yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah gandum diangkut pitungatus cikar, cikar apa gelodong? Glodong lu cikar. gerobak gerobak? Ya. Pernah sedekah gandum diangkut pitung atas gerobak. Dibagi-bagi fakir miskin Madinah dan sekitarnya. Padahal mau dibeli orang Yahudi, dikasih untung dua kali lipat, tiga kali lipat. Enggak, tidak akan saya jual. Akan saya bagi-bagikan ke fakir miskin. Panjangkan atas sedekah pitung atas Eh, jawab-jawab panjang atas sudah kau pitung atau sopo rupiah dan yang Utsman sudah kau roba kenapa karena kaya karena mampu kaya dan Utsman kaya on oh. Said Muhammad bin Alwi Al Maliki orang Mekah Said Muhammad Alwi Al Maliki baru wafat tahun 2006 punya murid 700 waktu saya di sana. Punya murid 700 putranya Mbah Mun itu mondok mereka. Putranya Mbah Mun sarang itu. Santrinya ditanggung. Makan, minum, pakaian, pakaian, kebutuhan, kesehatan, pulang kasih tiket. Kiai nanggung santrinya. Tenggerobokan wonten boten. kiainya yang nanggung santrinya. Said Muhammad nanggung santrinya pitung atus. Segala kebutuhannya dicukupin. Ya Allah. gerobogan ya nggak Karena Syaitu Muhammad kaya punya percetakan kitab, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko, beliau itu kaya. Kekayaannya untuk berjuang Paham beten? Oh, yang terakhir waliskani dan rumah. Termasuk jihad adalah bagaimana orang Grobogan semua punya rumah. Semua punya rumah belum? Belum semua belum? Malas paling malas, kok. malas boleh duit paling enggak punya rumah. Semua orang Grobogan harus punya rumah. Namanya jihad, namanya walaupun rumah itu RSSS rumah sangat sulit untuk selonjor selonjor saking cili eh rumah sangat sulit untuk selonjor selonjor tapi harus punya rumah orang gerobogan makan cukup pakaian cukup rumah ada wata marit dawai dan harga obat-obatan sakit bisa nebus obat obatnya harus murah harus terjangkau oleh rakyat kecil sekarang BPJS wajib wow, ujul biaya pengobatan. Biaya rumah sakit, biaya operasi, biaya ronsen. Paham betul, paham betul? Nah, ini namanya jihad. Nah, kita fatumu'in yang ngajari begini ini, jauhnya kita fatumu'in ini, kalau diterapkan di grobogan masih cocok betul. pada kita puno ini, kita puno. Bagi orang nggak sedang pesantren katanya pesantren ilmunya sudah nggak bisa dipakai sekarang. Ini kalau dipakai masih cocok betul. Pemerintah mengusahakan rakyatnya cukup pangan, sandang dan papan. Cocok betul? Itu kitab kuno tuh dibaca pesantren. Jangan sembarangan pesan nggak punya ilmu. Ini ilmu ini. Paham betul? Un. Yang kedua di pesantren ada manhajut tadris. Kalau tadi namanya menhajut ta'lim. Sekarang namanya menhajud tadris. Apa? Mengamalkan ilmunya. Santri itu diajari oleh kiai ilmu dan ilmunya diamalkan. Tuh, hanya di pesantren. Hanya di pesantren yang ditekan seperti ini. Di luar pesantren nggak ada itu. Kalau di pesantren kiainya ngajar ilmu dan ilmunya diamalkan. Sekarang banyak sekali orang berilmu bahkan sarjana ternyata yang paling banyak melanggar hukum undang-undang wong pin gimana tanya? gimana tanya? wong bodoh nyolong sendal di masjid nyolong sendal nih wong pinter pabrik sendal yang dicolong wong bodoh nyolong ayam limo wong pinter peternakan ayam dicolong semuanya dengan memindahkan hak milik tanda tangan dan pindah itu pemilik hak miliknya yang korupsi uang pinter, yang mirang betul nih, mirang betul jangan. Setia Novanto ketua Golkar, BN, ketua DPR, korupsi dua setengah triliun, dua setengah, pulau kaget, masya allah, korupsi gede banget. Kalau 100 juta atau dua juta sih maklum lah, dua setengah triliun, eh masih di, siapa, masih diungkuli di kementerian Kominfo korupsi 8 triliun. Kaget mana kulo, masya Allah, 8 triliun. Eh masih diungkuli di mana? Darmadi korupsi 72 triliun. Pun, kalau sore saya ngomong siapa yang korupsi sakpol ini? Masih diungkuli di mana? Sani kini Saniki sani kini perusahaan tambang timah di Bangka Belitung dikorupsi telungatus triliun. Dia Was, ini kan enggak tunggu kerupuk, wah bismillahirrahmanirrahim. Telungatus? Ini orang pinter, apa orang bodoh ini sih? Pintar. Jadi kan bodoh ya? Enggak bisa kerusi ya? Ah. Paling bisa nyolong ayam, paling saya, Nyolong ayam, nyolong sendal, saham mama. Saham mama paling lakonis, sama monokui. Tapi orang pintar. Telungatus jaman sepuluh tahun. Jaman sepuluh tahun. Ya Allah, Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada waktu sekolah, tidak ada manhajut tadris, tidak ada perintah mengamalkan ilmunya. Kalau pesantren, dia mengajarkan ilmu dan memerintahkan santrinya agar mengamalkan ilmunya. Namanya manhajut tadris, apa namanya? ...buat pinter, tapi ilmunya harus diamalkan. Ya Allah. Yang ketiga, yang ketiga, di pesantren ada manhajut takdib apa? Metode agar santri beradab, berakhlak, berakhlak mulia, takdib beradab dengan orang tua tawaduk dengan guru dan kiai tawadu omongane alus sikapnya halus bohong, boten nate bohong buatan takabur, kabur boten sombong boten hasud dengki boten adu domba boten melakukan fitnah panjenengan ngoten boten panjenengan panjenengan boten boten nate sombong boten nate hasud iri eh. butir nate adu domba apa, ngerasa nih ngomong ngerasa nih Gunjing, menggunjing menggunjing ngerasa nih nih nyeritake kejelekannya temen namanya butir bu. oh, nate nih butir nate nih wong 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 tua nate lawan guru nate naik sepeda motor kontang kontang ganggu wong ganggu wong turun nate. Ya Allah lengkap wis lengkap nate kabe. sempurna wis nang, nate. Bohong nate. Masya Allah sempurna sempurna ini. Di pesantren kiai ngajari santrinya agar beradab, tidak boleh bohong, jujur, istafti qalbak al birru qalbuk wal fi nafsik kata kiyainya eh kamu tuh harus tahu mana benar, mana mana salah, mana lurus, mana bengkok hatimu harus tahu itu nah, kalau nanti benar laksanakan, kalau itu salah tinggalkan jadi santri itu boten maksiat kalau gusti Allah boten wantun bukan takut ketahuan tidak bohong, tidak nipu, tidak manipulasi. Bukan karena takut ketahuan, tapi Budi Karo Gusti paham boten. Panjangan ne, lagi bohong, panjangan ne, lagi bohong. Bud, Supe Budi Karo Gusti Allah apa Budi Karo ketahuan, ketahuan orang. Konangan, Budi Konangan, Karo Gusti Allah. Nah. Iku kiai di pesantren menanamkan pendidikan akhlak datang santrinya supaya wujudkan gusti Allah orang karo polisi orang wujudkan hansip orang wujudkan babinsa wujudkan gusti sholat bagian turu subuh bangun sholat bukan jauh prakopra bukan sadar sendiri aku namanya mempunyai hati yang tulus lah Martabatnya manusia ini martabatnya bangsa wong grobogan tergantung akhlaknya bukan agamanya. Coba. Wa mal umamul baqiyat <Syadu> fa Martabatnya umat, bangsa atau warga grobogan tergantung akhlaknya. Ada orang mau ke grobogan. arnandi grobogan yang ditanyakan aman nggak ya saya mau ke sana orangnya baik-baik nggak -baik ya saya mau ke sana nggak tanya agamanya apa nggak saya mau ke penawangan kira-kira aman nggak di sana masyarakatnya baik-baik apa jelek yang ditanyakan itu bukan agamanya apa yang penawangan. nggak ditanyakan kalau masyarakatnya baik derajatnya munggah terkenal oh mau bagus-bagus semua saya pernah ke sana dompet ketinggalan masjid rong dino masih utuh orang nusin mek blas bukan tuh masya allah Enggob penawangan tuh oh jo sampai sewali eh jo sampai nih gini. Armandi neng, neng penawangan oh duh hati ngati hati 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 saya pernah ke sana sholat di masjid sepatu hilang sahumpama umpama saya pernah ke sana ditinggal beli rokok di Alfamart lima menit sepion hilang jangan sampai ya jangan sampai ya Wa innamal mal umamul akhlaku ma baqiyat fa zahabat akhlaquhum zahabu tergantung akhlaknya martabat manusia itu Al-Qur'an boten muji dateng kanjeng Nabi gantengnya rekan kanjeng ganteng gagah boten di, botan, di gak dipuji dalam Al-Qur'an Muhammad ganteng betul wonten Nabi Muhammad pinter betul wonten enggak dipuji Nabi Muhammad sukses, gak dipuji. Tapi yang dipuji, yang dipuji, wa inna kala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad orang berakhlak mulia. Bukan. kau Muhammad sukses, kau Muhammad pinter, kau Muhammad hebat, gak ada itu. Yang ada, yang ada, engkau akhlaknya mulia. Nah, orang gerobokan akhlaknya saya dereng. Saya, saya tanya nih, akhlaknya saya dereng. Nah, coba saya contohkan, coba diukur. Saya pernah pergi ke Australia, orang oh, Kristen, Australia negara Kristen, masyarakatnya Kristen, ya Islamnya ada sedikit lah. Setengah bulan, muter-muter setiap kota, ceramah-ceramah muter-muter, terakhir di ibu kota Sydney, bertuhur ceramah, ceramah asar, beli oleh-oleh ada toko-toko kecil, jejer, beli oleh-oleh. celana, -oleh. kaos, gantungan kunci, kenang-kenangan lah. Bawa ke hotel, oleh-oleh sudah saya beresin, besok mau pulang. Besok mau pulang. Ternyata HP saya enggak ada. HP kulo hilang. Oleh yang pojok-pojok betul wonten, kasur-kasur tak wala-wali betul wonten. Ya udah, hilang sih lah. Besok pulang Jakarta beli lagi lah. Eh jam setengah sepuluh, saya mau tidur ada orang ngetok pintu saya buka pegawai hotel dan ada satu orang laki-laki membawa HP saya. Ba, HP Bapak ketinggalan di toko saya. Ini saya kembalikan." Kira-kira kalau HP ketinggalan warung penawangan pripun? Padahal dari akhlaknya baik. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam dari Jakarta. Jakarta Dubai, Dubai Al Jazair, Al Jazair Tembakto, ibu kota namanya Tembakto. Rombongan beberapa ormas Muhammadiyah, Al Ishad, Al Wasliyah. Itu di kota Tembakto bu, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira teman penawangan yang sepeda motor tinggal di latar, kuncinya masih gantung, terus sedih. Nah, ini bukan agama, bukan, tapi akhlak. Ah saya pergi ke negara Jepang, sudah empat kali ke Jepang saya tidak ada copet, tidak ada perampok. Boten wonten calo, wonten calo boten. Boten wonten wong apusi boten wonten. Ramah, bersih. Jalan raya boten wonten sampah. Satu puntung rokok pun boten wonten, bersih. Tidak ada pejabat korupsi. Kalau kondo -kel yang Indonesia banyak pejabat korupsi kaget wong Jepang. Kaget. Di Jepang tidak ada pejabat korupsi bukan takut neraka, enggak neraka wong Jepang. Enggak neraka wong Jepang. Apa? Tidak korupsi, takut ketahuan, malu. Kalau ketahuan malu, saya malu, istri saya malu, anak malu, kerabat-kerabat semua malu, teman-teman malu semua. Paham betul, paham betul? Jadi orang Jepang pejabat tidak korupsi karena ma, jadi enggak ada malu betul masih kalau sok bohong nipu kadang nipu barang Padahal kalau ketahuan malu kan itu Jepang orang sangat tertib waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar negara Qatar sepak bola main ribuan anak Jepang nonton bubar bekasnya anak Jepang tidak ada satu plastik pun sampah betul, -betul. semua diringkas dewe-dewe dibuang ke tempatnya tong sampah ...bekasnya tempat duduknya penonton dari Jepang. Bersih. Ya Allah. Bersih buatan. Alah. Itulah. Kita masih butuh proses yang sangat panjang. Sangat panjang ya. Akhlak. Dan Sallallahu Muhammad SAW... ...setelah delapan tahun di Madinah... ...pergi ke Mekah dengan diikuti oleh kurang lebih 12.000 sahabat sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota orang Mekah melihat dari atas waduh Muhammad anak buahnya hebat-hebat ribuan besok pasti balas dendam besok masuk ke Mekah pasti balas dendam orang Mekah sembunyi dalam rumah takut Muhammad mau balas dendam. Eh paginya masuk kota Mekah kan Nabi karo sahabate rolas ewu. Apa katakan Nabi? Al yaum yaumul marhamah. Hari ini hari silaturahim. Menyambung kembali seduluran karena orang Mekah semuanya sedulur kan Nabi kabeh sama-sama suku kures. Hari ini hari rekonsiliasi. Kembali bersatu menjadi satu saudara tidak ada balas dendam. Orang Mekah yang dulu membunuh sahabat saya maafkan. Orang Mekah yang dulu menyiksa sahabat saya maafkan. Yang dulu menyakiti saya, mencaci maki saya, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Saged nirukotan saget? Jawab sagat nirukotan? Orang Mekah keluar dari rumah semua menyalami Kanjeng Nabi. yang mengatakan bi abi wa ummi antal karimul karimul karim demi ayahku demi ibuku engkau Muhammad orang mulia putra dari seorang ayah yang mulia cucu dari seorang kakek yang mulia mulia apanya akhlaknya dipuji karo Gusti Allah ya Allah yang muji Gusti Allah bukan 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 mesos bukan yang mesti siapa Allah fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalid al qalbi lan fadzu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin Muhammad kamu santun kamu ramah kamu halus maka orang Mekah semua berbondong-bondong masuk Islam karena kamu halus Seandainya kamu congkak kasar, petanam peting-ting, gos pentung, walaupun tak kalbi, kalau kamu kasar Muhammad dan min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Orang usai Islam Islaman, Islam gue pentung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, di sini pun jangan ada sampai khotib Jumat atau penceramah mencaci maki, gak boleh. Omong kasar, gak boleh. Tirukan jinabi kalau dakwah tidak pernah ngomong kasar, apalagi mencaci. Jangankan sesama orang Islam, dengan orang Nas, nasrani, dengan orang non Muslim pun tidak boleh kita mencaci maki. <tul> kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Orang yang tidak menyembah Allah, jangan kamu caci maki. Jangan kamu hina, jangan. Ya diajak, ayo diajak. Tapi dengan cara yang yang santun yang halus. Fabima rahmatim Berkat kamu santun Muhammad, kamu pemaaf Muhammad, orang Mekah semua berbodoh-bodoh masuk Islam. Seandainya kamu kasar Muhammad, sombong, niscaya orang Mekah lari menyendalkan kamu. maafkanlah mereka Muhammad. Kanjeng Nabi diperintah Gusti Allah memaafkan orang Mekah yang dulu menyakiti, yang dulu ngusir... yang dulu membunuh sahabat Sumayyah, sahabat Yasir, bahkan larani Kanjeng Nabi dilempar dengan batu. Dimaafkan. Panjenengan saget? Jawab panjenengan sedinten. Ya Allah, bocah sing nipu kula 5 juta, saya maafkan saget. Ya Allah, bocah sing, nyolong sepeda motor kula, saya maafkan ya Allah saget. Buat namu maafkan Was Mintakan ampun Magfirah. untuk mereka orang Mekah Ya Allah Orang Mekah Ampuni dosanya Panjirin apura dosanya tiang Mekah Panjirin apa itu? Panjirin saget Orang jawab Panjirin saget yang kemarin nipu saya 10 juta. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Saget. Jabe orang-orang kompak jabe Sagetan buatan Yang kemarin nyolong sepeda motor Mudah-mudahan diampuni dosanya ya Allah Panjangan ampuni ya Allah Saget Orang sebuatan saget itu ya, Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Standar Yang ideal adalah Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh kita mari meniru beliau sebisa mungkin. Sebisa, orang jeneng yang kepas kayu beliau enggak mungkin. koyo beliau banget ya enggak mungkin. Tapi ayo kita mengejar ke sana. Ya, belajar sabar, belajar rimo, belajar tawadu, belajar jiwang alus, sopan, santun, ngatengge. Belajar namanya. ono jeneng yang nabi mungkin Tapi kita jadikanlah akhlak sebagai standar, cermin yang harus kita contoh kita semuanya. Itu namanya manhajut takdib. Apa namanya? Kiai ngajari santrinya agar berakhlak sopan santun. Yang terakhir, ini yang tidak ada di sekolah, hanya di pesantren. Manhajut tarbiyah. Apa namanya? Kiai mendidik rohaninya santri. Tidak sekedar harus hafal, enggak tidak sekedar harus menjalankan syariat Islam, tidak, tapi hatinya harus baik, hatinya harus penuh dengan hikmah, penuh dengan wisdom. Ya Allah, tiga angel, boten wonten pesantren, hanya pesantren. Kiai ngajari jadi santri agar rohannya baik, spiritualnya baik, sehingga mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga menjadikan menjadi orang marifat. Paham boten, paham boten. Contoh, contoh, Contoh Gus Dur nih, Gus contoh ya. Waktu masih baru dioperasi, operasi saraf kepalanya, istirahat di ruangan. Di situ ada lima orang, saya, Pak Muhaimin, Pak Syafiq Yusuf, Pak Ketua Golkar Jawa Tengah, Pak Wisnu, kemudian ada Menteri Koperasi, Cakra Urdaya. Kita ngomong pelan-pelan sambil nunggu Gus Tiba-tiba gustur duduk, ngomong ngetan, ngentikan ngetan, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget, ini gusur konsep ini, gusur konsep, gusur waras gusur ini. Ternyata betul jadi presiden betul. Kata siapa itu? Jare sopo ibu gusur. Yang ngasih tahu siapa itu? Allah langsung. Namanya Nurun Mubashir yang Allah ala kalbi manusia, Direct illumination. On, ono mana? Laku melaku, olahraga, Gus jogging. Mampir di Griyo kan sekitar 100 meter Griyo Kulo Gus itu. Mampir, minta air putih, AC saya buka, sare tidur, ngorok malah ngorok. 20 menit, bangun ngendikan ngeten. Kang Said mengkau bakale sampean nek wis umur seket enam dari ketua PBNU. Betul pak, betul bu. Saya pertama kali terpilih di Ketua PBNU di Makassar, Muktamar tahun 2010, usia saya 56 tahun. Ayo jadi sopok gusur ngotan niku. Dari Allah. sakit ngotan. Belajar, belajar, belajar. Belajar. Kalau hati panjenengan bersih, insya Allah sakit. Kalau hati saya bersih, ojo na hasud, ojo dengki, ojo takabur, ojo na sombong. Paham buatan? Pernah lagi? namanya Seminar, seminar di Pustaka Nasional, judulnya mengenang jasa Jenderal Simatupang. Datang terlambat dengan saya, justru datang terlambat di bawah duduk di bawah di kursi di atas yang sedang yang sudah ada Pak Jenderal Rudini dan Pak Yakub Utomo yang punya koran Kompas dan Romo Mujisutisno orang Katolik Gustur duduk di bawah tidur nyenyak. Giliran Gustur terakhir saya bangunkan. Gustur gus, panjeringan gus, Gustur naik. Omongan yang terlalu mau dikomentari KB. Omongan beliau tidur pada. Tapi omongan yang terlalu mau dikomentari, dikritik KB. Masya Allah. Dari mana tahunya itu? Panjangan Sagat. Lain di pesantren ada ini di pesan ada ajaran mengarah kepada mencari hikmah, mencari wisdom dari Allah. Apa mana? memiliki Gus Cokro hikmah itu. Insya Allah, insya Allah. Oleh karena itu hanya pesantrenlah yang bisa mengeluarkan output alumni yang insya Allah menjadi insan kamil, the perfect man, insan sempurna, pintar, disiplin, beradab, berhikmah. Mengamalkan ilmunya, beradab, dan berhikmah. Hanya alumni pesan, pesantre. pesantren. Banyak putra tentang okay. pesantren, buatan. Oke, pesantren, monggo. Semua dipesan saja lah. Apa mana zaman sana gangguannya kata, terutama iPhone, Youtube, Google, isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Di Youtube itu banyak selama saya. Selama saya kata, selama kulit tentang Youtube. Tapi bar ceramah itu makai iklan obat kuat. Iklan obat kuat nggak apa-apa, tapi gambar itu yang haram dijelok. Gimana tanya, gimana? Tanya? Pengalaman pengalaman delok ya. Itulah gangguan anak cucu kita nanti seperti apa. Akhlak sudah orang karu-karuan, belum narkoba, belum kejahatan yang lain, tawuran. Coba tawuran antar sekolah di Jakarta hampir tiap hari, sampai ada yang korban mati. Belum narkoba, sampai anak SMP pun sudah ke, ke kecanduan narkoba. Jakarta itu Jakarta, mengenai kobrogan enggak ya. Belum lagi hubungan bebas. Hubungan bebas, pelajar, pelajar laki dengan pelajar perempuan, hubungan bebas. Itu di Jakarta, mudah-mudahan di kobrogan, buat tengah semua Karena putra panjeringan semuanya di pesantren untuk membahas, untuk menuju masyarakat yang punya tarbiyah ruhannya, niki, solawatan, baca berjanji, baca deba, itu agar kita mendapatkan tarbiyah ruhaninya. Apa namanya? Rohani kita jadi sehat. panjenengan apal berjanji, anak panjenengan putra panjenengan apal berjanji, Mengkau putra panjangan, jadi konglomerat, pengusaha kaya raya, jadi jenderal, jadi menteri, masih ingat berjanji nanti. Maksudnya bakal lucu, mau bakal hilang. Maksudnya, masih cinta Rasulullah, walaupun dia dari jenderal, walaupun jadi menteri, jadi presiden, tetap ingat cinta Rasul, kalau sejak kecil diajak moco barzan, barzanji. Apa maksudnya? berjanji harus hafal apalan. terutama harus hafal barzanji. Oke, okay. Surya, Katib Surya harus hafal. Kalau enggak hafal, lo jadi amplopin. Mungkin enggak usah diantar kalau pak ojek dewe lah. Kenapa? Karena berjanji deba itu milik kita. Miliknya kita. Kalau bukan kita yang memelihara, yang menghafal, siapa yang menghafal? Wah, habis suruh ngapal. Kita yang harus hafal, itu ada milik milik kita omah nganyare omah mau coba berjanji akekah mau coba berjanji naik pangkat mau coba berjanji anak lulus mau coba insya Allah kita menambah mahabbat Rasulullah SAW, dapat syafaat Rasulullah SAW. oh pemanah burdah. apa lu dipakai nggak di sini burdah? dipakai betul. Syekh Abu Sa'id Muhammad Al Busiri orang Iskandaria Mesir sakit setruk satu bulan kita apa? Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjang pernah jumpa Rasulullah? Eh, jawab. panjeningan pernah jumpa Rasulullah di mimpi? Dereng. Jumpa jumpa gendruwo? Dah, saya Abu Sa'id ya Rasulullah. Saya sakit setruk sebulan, gak bisa jalan, nggak gak bisa bangun. Saya ingin punya keinginan ngarang syair yang isinya memuji-muji engkau Rasulullah. Minta izin. Jadi dah silakan, silakan. Satu minggu ketemu mana? Ya, mimpi mana? Sudah selesai Rasulullah. Saya sekarang sudah selesai. Coba dibaca. Rasulullah pengen mendengarkan. Dibaca. Setelah saya baca fatah bersama Rasulullah salam. Rasul tersenyum. wa masa jasa Rasulullah ngusap-ngusap badannya. Fatah fa besoknya waras.

wa ma li qalbika in qulta ya himi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu ma min huwa muttarimi apal bocan oh pantesan di anak rondo apa payu apal insyaallah makai tenang uripe iso utang dagangnya laris pertanyaannya sawai dadi insyaallah anak rondo cepet ono sing lamar Mencatat di salami, kenapa kau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa engkau nangis terus sampai air matau bercampur? Apakah engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di salam? Atau karena engkau lagi teringat suatu hari panas terik matahari luar biasa angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom kenapa kamu menangis terus, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta, pasti lagi mabok. Ngaku saja, sama kamu kurus kering, pasti kamu lagi kangen seseorang, nangis terus. Jawabnya, naamsara taifuman ahwafa Walhubbu bil yalaimi fil sodri ma'dziratan minni ilaika walau an talumi na'am memang benar saya lagi mabuk cinta saya lagi rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan pasti engkau akan memaklumi siapa sih yang sedang kamu rindukan siapa saya nangis bercampur darah yang sedang kurindukan yang sedang kutangisi adalah محمد سيد الكونين والتقالين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الامير الناهي فلا احد ابر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي لكل هول من الاهوال مقتحمي da'a ila Allahi fal mustamsiku nabi mustamsiku nabi hab ghairi munfasim fa qan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi lam yudanuhu fi ilmin wala karam yang sedang kutangisi yang sedang kukangeni adalah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul arab wal ajam sayyidul insi wal jin sayyidul alamin mulku alamin alam, alam, malakut itu dunya wal akhirah dialah kekasih kita yang kuat yang kita harapkan syafaatnya ketika kita mendapatkan persoalan yang sulit problem yang sulit problem yang besar hanya minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya mboten kanjeng nabi sangen nulungi kita percaya mboten yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah yang tidak percaya pasti tidak dapat enggak percaya yang tidak percaya pasti tidak dapat. Yang percaya pasti banyak orang nggak percaya. Masa orang sudah mati bisa menyapa hati kita banyak. Di gerobokan percaya kabe. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya yang nggak akan dapat. Bajina milih mana? Percaya apa nggak percaya? Insya Allah kita semain ahli syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Salimin, mustabshirin, fid dunya wal akhirah. Cekap semantan mawon. Mungkin bukan manfaatipun pun. Yang paham pun kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Dan panjang doakan pulau husnul khotimah. Yeah, kula yeah. ini wistuwe, kula wistuwe kulo ini. Ayo bedaan umur umur pulau piro. Ayo bedaan Oh ya, ketua 80 ketua. Pitung puluh siji, kula <laughs> umurnya pitung puluh siji. Alhamdulillah masih setekonang. Bolo garang umur pitung puluh siji masih tekorenya alhamdulillah tinggal di lukmane kuloi pamitan dari dunia ini panjang doakan kuloh husnul khotimah syukron wa dumtum fil khair barakat wa najah wallahul mafuk rahmat tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi silakan duduk kita ngaji bersama guru kita semuanya deh yo, longgo, longgo, balik lanang, singlanang kumpulkan sing singlanang Alhamdulillah dalam puniko guru kita setyo panjangan pun kesemua fik sangking yukjo sambon rawo niki kita ngaji sesarangan semuki muki setyo pikantuk untuk keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala pegang ilmu enggang manfaat Amin ya Rabbal, Alamin siap ngaji ke siap teman-teman panjangan pun kesemua fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Cokro Bundi, Bundi Cokro Bundi ini ya, Gus, Gus Cokro di celok kore ini, ngundang orang ini, kore ini, kore ini, Bundi Cokro. Gini, 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 gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi. Wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyatihi. As wa wa, wa ahli baytihi. Wa qiyamah. Alim berulama boyok iya is doyoh ngang rawuh dan kalau hormati Hai undang-undang ora Hai kalau hormati Hai sepoh Nabi saking agen 2e sampai rambutnya abang hadirin wal hadirat yang kami nulia Aslinya ini Kita ngumpul ini Buat ini undangannya Besokro aslinya Kita ini diundang orang mati nih Si hati melalui rame-rame Yang ngundang kita ini Mbak Masyuri Pun sedo Nah ini wawon raison nekak na nawa Oh boy. iba majuri niki sing ngundang kita panjenengan sedaya mlana aja rame-rame. Diundangane wong mati sampean. Negani mrene iki soalane nekani undanganne tiyang se eda. Tekane wong urip. Lah ana rame, -rame sampean. Cengki karo sing rawon. Niki pun 1000 peringatan 1000 dinta. Adipun sewu dhina bama suri ni ku tinggal kita wajah dengan setoyo. di wangsul datang ngarasani Allah subhanahu wa ta'ala wangsul. Di menungus sol ni wangsul. Mulana saman si segi ya mulih. Ya, kapan, dan kabeh ya padha ya mule ming antriane kapan ra ono sing siap-siap nggih. Nah saiki tak resep. Resep e wong mati. Lah sampean kan wis mesti mati to nggih? Nggih. Tak akehi resep Hiling sampe kapan mawon. Menurut resep mati niku nomor 1 ku Nomor 7 ku mati banyak yang bisa bayi. Jadi sampai gak sampai nanti ini yang bayi, yang bisa bayi. Puluh nafas ini, itu dulu. Bayi, yang bisa bayi itu ngerti kapan. Mulai no, sebab mati kurang ngerti kapan. Kau jangan lakukan ini, enak. Jaga pas mati, pas elek Pas dinggit wang atus, neng, kik, luar repot itu. Eh. <tuk> pas, pas gapli, pas bantik, ik. Nggak yuripat. No, jadi sebab rang ngerti. Soalnya mati itu macem-macem. Luantan berita itu. Agak nuron itu bujuan uang mati. Nanti orang-orang itu. Maksudnya ya, sebab mati itu nggak jelas kapan. Maksudnya ngelakon-ngelakon supaya pas teko itu pas ah. Apik syukur-syukur pas lagi sujud dengar sana gusti. Allahi, Allah yu maji. Lalu ini sing apik lakonmu ya. Jauh elek, jauh lakonnya elek. Ini cokraru ngak na. Itu HP woy, tuturi malah dulanan HP woy. Selek-lelek waliin HP mau. Nah, ngono. Itu malah dulanan HP. Wih ananda jane. ngirim gambar kartun niku mati nah mati nomor loro, iki ono iki mati kelas pas 1 mati super eksekutif mati paling apik mati isha, syahid mati syahid niku mati paling apik mati syahid niku mati nopo Dulah opo to nggo kok Ngene mati syahid nopo mati syahid mati perang bela ni agamane Gusti Allah iku mati syahid Syarate mati syahid iku nopo mateni wong ka wong kafir Nas. Oh lho paling Melana saat ini kartah uang ini cita-cita mati syahid. Syah, nah, supaya iso mati syahid uang saat ini ini ku wang ka, wang kafir. Nah, sing anggel ini ku gulai kafir ini. Mati syahid mati ini kafir ini ku sing anggel ini ku gulai ka. kafir. terutama di Indonesia ini gulai uang kafir ini. Kalo sing budal surya gulai uang kafir tekan kono padha Islame padha Allahu akbar. Afghanistan, Prunorono <sum> golek wong padha Islame. Irak padha Islame. Dadi nek akhire do padahal wis katrung KTP barang. <sum> ono sing KTP, ono sing tekan kana ndak padha Islame. Arep mule paspote wis katrung diobong. Aku mlano semelu wong goblok oh, Karena semangat. Soale mateni wong kafir iku Pitung puluh bidadari. Mulana sampai akhirnya saking angele ngulai wong kafir, Tonggoni di kafirno. Mulana kafir. Mendukung Indonesia kafir. Bahkan itu nasingarani solawatan kafir. Ya eneng itu. Bula. Sebabnya saking angele ngulai wong, ka, wong kafir. Saking kepingin dipetuk bidadari. Mula sampe ana sing dadi teroris niku ndamel kathok teka wesih. Rupane napa ngko nek ngebom meledos awake ajur apa apa sing manuke sik sampe sak monten niku tiyang niku gadek persepsi tentang wong kafir. Nah, sebab napa golek kok sing golek wong kafir terutama teng Indonesia? Cici Indonesia ini durung tahu di kafir no. Tadi zaman gula i kafir dan saya itu soalnya urung urung tahu wong Indonesia di kafir no. Saya nggak tahu di kafir no bahkan kali gusti Allah itu wong Arab malahan. Nanti, wong Arab sih tahu di kafir no karena gusti Allah. Tengah Al Quran ini, itu zaman dulu. Wa syahida. Muhammadur Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi ku ijen, urung ono sing percaya, urung ono sing i, sing iman. Sampai entuk bolo, waladina ma'ahu, ya iku poro soha, sohabat. Nah sohabat itu sing percaya Nabi, sing nyertai Nabi ku ya wong Arab. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, macam-macam, Zubair, macam-macam. Mulanya sahabat ini wong Arab soalnya, kanjeng Nabi wong Arab. lan ana jenenge sohabat ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ora ana sohabat kok. Sugiya ngono ora. Joni bareng ngono ora Nah, sohabat niku wong Arab. Lah niku teng kene kalimat pertama. Asyiddahu alal kuffar. Galak karo wong ka wong kafir. Nek sohabat iku wong Arab, berarti sing kafir ya wong Arab. Oh Arab, dadi mulane dadi kafir karo Gusti Allah pertama wong Arab. Oh Arab, sampe akhire Islam sing sohabat karo wong kafir, karo kabeh niku iso. Nopo? Rohamau bainahum. Iso rukun diantara antara mereka sing maune kafir Jadi is, Islam sing mu'alaf Dwi anak Mu'alaf isian, lagi di anak Mu'alaf kaya Abu Sufyan, Dwi anak Mu'awiyah, lor-loro Mu'alaf. Sampai gak ada putra Yazid, nambe Mu'alaf. Sayyidina Ali, cilik langsung Mu'alaf, Penggurung oh, tahu kafir, penggurung tahu Mu'alaf, di anak. Sampai akhir bahkan sing orang Islam, sing Tetap orang melu Islam, Ya iso rukun. So alene apa? Laku dinukum wa yasamu makmu iso rukun. Kanjeng Nabi gak na lambi ngono nang wong Yahudi. Ya rukun. Bahkan sampai Kanjeng apa Sayyidina Ali tau esuk-esuk ngetutno wong arep lunga masjid, dikira apa masjid? Bae Yahudi. Kanjeng Nabi rukun, tau wong Yahudi buta anger maem dikemahno kali Kanjeng. Nabi Ruhama nahum sampai terjadi kerukunan yang luar biasa. Itulah, jadi kerukunan. Nah begitu rukun ya wes. Sing beda ya beda sing anu. Nah teng Indonesia nggih. Teng Indonesia Islam durung dugi niku ya wis rukun. Wis bineka tunggal Enggak, ya wis rukun berbeda suku, beda bangsa, beda agama, ya wis rukun. Mangkano ketika Islam itu datang ke sini, sing teng Al-Qur'an dipun gambaraken masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kazarin kaya tanduran begitu ditandur teng mriki petuk masyarakat sing wis rukun. Milo akhirnya prinsip kerukunan kaum muslimin teng tidak lagi menggunakan standar muslim kah kafir tapi standar nopo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati Siro kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antaraning sing mimpin lan sing dipimpin lha kuwi jenenge ra'iyah ra'iyah iku sing akhire saiki dadi rakyat rakyat adalah orang yang berbeda suku bangsa dan agama tapi saling hidup bersama, saling bertanggung Jawa. jawab. Lemula. Jadi di masyarakat rohaya itu boleh wong kafir itu ya. Angel, reneng. Karena apa? Bisa hidup rukun saling bertanggung. Jawab mula no uang sing bayang no perang karo uang kafir dengan Indonesia perang karo sopo uang saling melindu melindungi sing ora Islam ya dilindungi karo sing Islam sama-sama saling -sama dukung makanya di negeri rakyat ojo golek wong kafir akhirnya bareng ora petuk akhirnya saking kepengin mati syahid mati ni wong kafir tonggone di kafir kafir no tumpengan kafir akhirnya sampai metu kawire dewe tak dikateke yen isik kotor ati akale yen isik kota ati akale Nampu kawitannya? Aga ah, kang apal Quran hadisih. Seneng ngafirki. Marang liyane. Kafirideweda. Dikatekki. En isi kotor. Hati akali. En katar hati akale. Sampai ana wong Jawa enggak isiran ngono. Sebab napa? No, Mesti wae dalil iki tanggone kafir. Dalil iki senengake kafir. Shalawatan ya Bibil Mustofa kafir. Iku karepe kafir akhir polisi sebab dukung negara Pancasila kafir go dibom. Jadi gua akhirnya mau ngasih gua kufar kafir kufar wah jadi kepruhi kali nego nego akhirnya teroris dan itu bahayanya di situ panjen ono kalimat kafir kuliah wal kafirun. Ini ono kafir tapi ketika masyarakat ono sing ruhama ubayinahum di mana muslim awal ladina ma'ahu asyidu al kufar itu fase ini pun lewat saling ruh Rukun emlakno neng Indonesia ujok kafirno tonggoh, tonggoh, nih. Kan iyan kata, tonggoh kuburan, kafir. Ziaro, kafir, kan, kan. Ngopo-ngopo masang, ngopo takir, kafir, hurmat gentiro, kafir. Gampange, eh, kafir, goyoboy. Eh. Sopo mana wis kena kulu bit atin dolalah apa wae Beri guru ini gimana nanti gimana hati hati sahabat. Untung bejo, sama ini gue melok para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sing gak gampang ngafir nahu, uang, gak gampang ngafir nahu uang. nahu tidur di kafir kene gila jajal fi kulubina gila lil ladina Meneh jangan sampai di hati kita ini tumbuh apa kebencian terhadap sesama kaum muslim muslimin lene niku mlano ya wis mendina nek ngaji jelasno saling mendukung sampean ning ngaji didukung Cina nggih kanthi gawe son gawe speaker sampean ning kene sembayang didukung Cina gawe kaen Cina ne mati sampean udo. Sampean wudu didukung Cina, wudune sampean cinane gawekne sanyo karo pi pipa mereke Mas Pion. Tege ku ra terbangan gale kayu karo kulit, paku pinese ci Cina. Sampean ayu-ayu nggih wedok-wedok pedake pran, Prancis nek wedok ro dadi berarti deplok ya blontheng ka kabeh dunyo wonten iki kok. Kita diajarkan untuk hidup rukun. Lah mula ana ya wis aja kepikir mati saya bedon kafir. Ya aja kepikir iku iku anger sak niki. Nah mula ulama-ulama mengembangkan jalan ketiga. Jadi jalan pertama wis wis wayahe, jalan kedua wis angel. Oh, ulama-ulama ini mengembangkan jalan ketiga. Alternatif jalan ketiga wong mati niku VIP. Undangan. Nggih, mati undangan. Bedanya undangan kali mboten niku kok sampean kan rapatnya undangan, mesti kayak woro-woro ngono. Mulane lungguh ya petel-petelan ning nih niku. Nah undangan niku ya ngeten iki ning arep Lah niki undangan. Niki VIP niki, nggih ngono kae. Lah niku melu undangan undangan pusat iki melok sing terbangan niku. Mas yo mek kebahagiaan tunggu ya munggah dheke. Liyane kok tang 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 mesti ana sing ning mek tunggu niku ya ana ning mburi kuwi to. ora berguna Tapi nek ra ning tunggu ya bubar ya ajal ratung ya ana, tapi niki VIP munggah dhuwur kaya panuwo, kaya jeruh, kaya kopi. Lah kopiku ngene diombe Gusti Kromo ngono para ulama mengembangkan bagaimana umat Islam niku matine niku VIP. Mati undangan. Al-Qur'an itu Al eh Gusti Allah niku wong kek iki kek sapa sing mati fi VIP Ya ayya Tuhan nafsul mud ma inna. Eh eh ati sing wis ayem, sing wis tenang. Irji'i ila rabbikum balik nang pangiran sira. Mulih-mulih mulih-mulih. Radhiya tamardhiya fadkhuli fi ibati wadkhuli jannati. Lho iku iku mati fi VIP. Lumangkana para ulama itu lebih banyak mengembangkan bagaimana cara uang Islami ini jadi VVIP, jadi undang undangan mulak no aman ngerti jelas nih apa Botol lakuan nih eh pakai contoh mawon betul lakuan nih isi no nih no akuane? ini lakuan air airnya tenang betul nih sebab no pon botol ten, tenang coba nih botol tak ucap ucap Banyu ni uta badan. tenang badan, badan lah, ini contohnya. Lah menungsa ni duwe jenengane ah, ati. Nah ati, ini ku panggolnya nafsu main na ati seng ayam. Ini ku panggolnya ini yang dibunti, jeroro, rogo, diwadai rogo. Mulau kepingin atine tenang, rogo ni digawain an, anteng. Loh mulak kiai ni ngulangi. Ben ni sampean ni kuanteng, awa e ten, tenang dilungguh no. Cuman ya bejo sampean gurune saiki-kiki, kiai-kiai saiki. Nek wong mian ku nenang ke hati, nenang ke awa. Neku ekstrim. Dunan kali jogoh, dilungguh no telung tahun coba. Mulana wali-wali ini ya tenang, walaupun ini dilunggunah no, selama setahun kaya si Abdil Qadir al-Jilani. Kaya si Hasan s.a.w. ini ku, diulang gurunya dilunggunah ini selama rong puluh ta, taun. Sunan Bayat ini ku dilunggunah no, kali-kali, Joko telung setahun. Sunan Geseng dilunggunah no, kemocok, ya hayu, ya koyu, mau ikliru, yuka, yuku, yuka. Umuniku 3 taun lungguh. Nah, awake dhewe mlakno diulang tenang kali para kiai, diajak diajak zikir tare tare ka ya Allah 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 ya tenang makno dilungguhno. Kene iku latihan dasar duwe nafsul mut lakna, tenang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Latihan pertama mesti yo tenang.

jalan nafzil mud maena lah ngono dilatih terus iku awake uh, ditenangno ngene iki tenangno mulu dianggeru nek zikir ta warang allah bizikrillah tatmaindul qulub ati iki tenang yo no. allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ndase dilatih ngange gede-gede gede tangane wong ra iso muni bos bokong ra isa dilungguhno dengkul ra isa dijaksi sirallah allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ngelah suwe-suwe tenang bareng wong wis tenang ati wis menep wis ayam. irji ila rabbiki bali nang pengi nang pangeran sakdurunge so, bali tenanan nang Gusti Allah mati Nopo-nopo pun disinaoni dibalikno nang Gusti Allah ndase keceluduk balik nang Gusti Allah subhanahu wa pecak telek Masya, Allah mlecer dur Allah cedor, Nalo, barang panas Masya, lho balik neng Allah sak durunge balik tenanan jeneng mati Kabeh wis dilatih dibalikno nang Gusti Allah ndelok bojo lemu alhamdulillah gak usah tak eimangan wis urip bojo kula bojo kuru alhamdulillah bojo kuku kuru. aku pengen ngangkat ya enteng lho iso bali nang Gusti Allah krungu bojo ngorok balik nang pangeran. Masya Allah, alhamdulillah. Gak usah tak parane aku seru kerungu bojoku seu. Seu rep. u, se -u. Re kape ini ku balik. Lalu latihan aku penting. Kau balik nang pangeran dari sawah ya sampean kau balik yo balik nang pangeran ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah balik lem lah penting latihan kecak iki apa umur 40 munggah ngono wis nang latihan melu zikir-zikir to melu para kiai to nang melu ya Allah ya Allah supaya iso balik nang kabeh teng Gusti Allah ndelok pitik munggah masjid iso balik nang Allah alhamdulillah lillah akhir iso praktek toharo ngresiki telek pitik kon Mas Balik tadi, irji'i ila robbiki kabeh balik. Dan ini kabeh dibalik dengan Gusti Allah. Akhirnya sampai yang tadi, wong sing ri, ridho. Roh, diatan, jadi wong sing ridho. Kalian ketentuannya Gusti Allah. Alhamdulillah, ah, Masya Allah. Ini enak. Ini penting sampai yang ke-6 sampai yang ke-4. Ini wongnya sing nom-nom iki sing nyekel gendera mengene kok lak urung patek krasa sing sapa mu linu ngono aduh blaen iki rasuwe iki ngono irji ila rabbiki radiha rido pokoke sampeyan iki rido biasa bali nang Allah mesti Ridho apa-apa sing disebut Gusti Allah Allah ya Allah to ya Allah ngombe seretan masa Allah ceblek koncone subaha nah Allah ora kok yo liyane sikil papat ngono ya, ora wedhus aja ngono ora ono aja sampean balikno nang wa wedhus sak iki sampean nang kono ora petuk nek sampean nang Allah sampean wis esuk petuk Gusti Allah wong arep petuk Gusti Allah kok dibalikno nang setan jecuk setan yo ora petuk setan sampean setan panggung ini ngerokok rokok, tadi sampai jaduk setan, ya penduk setan yang rokok. Lalu mulai perintah kita, irji'i ila rabbi kimbalik na pengirahan siro. rodi atam mardi, mardi ridho, kari kata, lagu lak nih kusti. Fadkhuli fi ibadi, ayo melebu nang kabulok kawulaku, cari nih kusti Allah. Sopo kabulok kawulo singwisri, ido yo sapa yo para ulama para kiai kiai mulane ana 1000 dina kan pengen melu rombongan asline ngono eh pengen melu rombongane kiai masyhuri engko ana khol ning kono aku pengen melu rombongane kono ana selawatan aku pengen melu rombongane kanjeng nabi ngono pokoke ngono khol apa mara Iku pengen mlebu nang golongan rombongane Kanjeng. Nabi Fathuli fi ibadi, mlebu ayo nang kawula-kawulaku. Kawula-kawula sopo yo kawula-kawula sing rida tur ayo kumpul mulo pengen 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 melu rombongan. Kadang saking pengen melu rombongane Sunan Kalijaga, sak kampung telung bis Budal Rono. Ya bot-bote pengen Fathuli fi pengin mlebu melu romba rombongan direwangi adoh tekan Surabaya ziarah makam Sunan Ampel. Bot-bote apa pengin mlebu rombongane Sunan am? Ampel. Ngono ziarah neng jerebon Sunan Gunung jati. Bot-bote pengin diaku romba rombongan. Lha niku mulane sampean napa kok ana ziarah. Napa pengajian khol teko. Napa makame wali pengin dadi rombongan fadkhuli fi 'iba ibati golek wis pengin melu rombongan la ki wasakhuli janati dijak mlebu ksuwargane Gusti Allah lho iku rumus mulane sampean ana khol ning ndi ae melu wa pengin melu romba rombongan syukur sampean yo ono gerbong-gerbong yang selalu siap ditumpangi rombo rombongan ono gerbongin nabi pengen berangkat gawe peringatan maulid na nabi poro wali poro ulama beniso titik tut no melu kayak khol, kayak peringatan supaya sampean isome melu mulai sesuatu ono kol gitu ono kol alim Sampain meluor rombongan, nek duim bah, ngawetin ke, bahku bian rapatek sembahyang, ngaru tak titip no rombongan. Eh rombongan ni Mbak Masyuri, moro, nang nganaekin, nang, nang nungusok rokus, kapan kholin Mbak Masyuri. Bian bahku rapatek sembahyang, tak titip no rombongan ni Mbak Masyuri, aku tak ngirim, berduzi. siji mak boleh bar pare ku dikei maam kabeh sing teko selawatan lu ngono mulane sampean nek kira-kira duwe mbah duwe paklik kok ora sembahyang Zaman teko ora ketang 10000 nitipa mbak pas aku nitip ya nitip sapa nitipno mbahku supaya diaku romba rombongan Kau lah kok lek begitu mbak zaman kan klebu Ila hadratin Nabi il gerbong paling gede diki. Wa ila jami'il ambiyak iwal mursalin nabi-nabi liyane, utusan liyane. Wa ila jami'i awliya'illah, dan wali-wali negusti. Allah lah, wali ini angel anggil gole aneh, mulai awis itu gole wali. Siapaan gak usah melok-melok, siapaan sebut. Ngiku. Min al-masyariki lama gharibiyah bar wetan brangkulon fi barri wa bahriha ning daratan ning lautan Zaman sebut koordinatorre wana khusus khususun ila hadzib Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wis bareng digoleki si Abdul Qadir wali-waline rombongane nah wali abaina umpahatina masyekhi masyekhi na wa wajadati jdadatina wa ila masyekhi na ila hadrotih yae mashuri wa karena kabeh sampean klebu syukur so, engko disebut ana khusuk dilaruhi pak lek wadul ngono ana niku ya niku mlakno tiyang-tiyang khol ana apa ra ketang pitik siji dititip Nitipke soale pengen melu romba rombongan ora perlu akeh okay. Gus Sokro kapan kholine Mbah Masuri Gus aku nitip 10000 yo Mboh kok apa kok rokok-rokoke sak e jamaah apa terserah aku nitip 10000 Mbahku mbiyen iki ketoke rapaté sembahyang nek nitipna rombongan Kau ngono ono hall neng di mana kiai sobo sabar nitip 10 ewu mene, ewu ini sepuluh ewu mana, apa lima ewu ane sepuluh ewu kelarangan. Lo nitip lima ewu bah, kemukop bapak kula mangke katut g, pat fi ibadi melu rombo, rombongan tadi ngono carane, ojo malah ngante diundang sampean. Nitip, dan niku niku melakno kiai kiai selalu ngadakan hall, ngadakan nopo, cuy sampai tak ben Kendaraan yang berjalan ini terbuka, sampai ah, sampean iso ni nitip cuman sampean kadang gak paham. Rakitang sebu, gak bisa turunnya acara sampean moro gosokro, koloni nitip sebu, gumbah kulon, bambu lampung, biengkang. Kang eh e, kita e, kok jumatan beo ora, e, anggar anggaruai jumatan malangon kebu, jadi gue penting. Soalnya ini kita tahu, patuhu livinya ibadih rombongan, nah kepingin melu rombongan itu ya. Nanti aku daftar, raketang lima ngebu, rakyatang sepuluh ngebu, ya mantek kok. Sokur nih sama nih, so nitip sama mbahnya, tompak sapi lah ini. Oh saku nitip sama mbah, nitip mbahku, tapi tak tutip sama sapi ngirim misa. Apine ora ya wis pitik. Pak pitik yek 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 yek. Saloran numpak kucing. Wis <laughs> ngene kok kutuk ini ya. Dari anak soleh <laughs> Ya Allah. Durung iki lumlakno nggih. Okay. Lah niku. Sing nomor 1 si mau wis masti, wis pasti yo men usah mikir. Sing nomor loro golek kafir ya angel. Mulau sing nomor telu latihan dadi wong sing atinean. Anteng nafsul mud. Mainah. Mulau ini ono majlis zikir. Sama ente syukur-syukur be'at tori. Tori kau. Ngurah diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Anayung keringkingan. Ya Allah, ya Allah. Suweneh. nggih, badan. Lah oh, ngono no, kaya wateke ora tenang oh, mulane sing diundang niku sing tenang. Soale menungsa iku ora tenang. Nang omah ya pengin ngaji, begitu ngaji ya pengenmu mulai Mula iku ayu dandan -dan nang pasar, ya tenang atine ku nang marani pacar gelap eh. Ong lanang ngerti-ngerti wangi semprot-semprot lu ngadolan kok gek, gek di digendhakan mana. Mangan yo ora tenang, jangan-jangan opo seret-seretan. Ibu-ibu mangan akeh sithik lem, lemu. Jadi urip iki ra tenang. Ra duwe anak pengin duwe anak. Begitu nduwe anak kuwatir ra iso nyekolah. ke okay, lho ngoten pengen dibojo ora dibojo pengen dibojo kok dibojo ora tenang tengah wengi lagi enak turu digugah ora tenang Jadi menungso niku menyen uripe konsep e tidak ten tidak tenang mulane rumah tangga ya ora tenang mula dongane muga-muga sakinah muga-muga tenang sebab menungso iku ning endi wae tenang kaya kula tekan omah ya ora tenang kok gekek -ge, iki wis wong ora tenang. Neng dalan ya ora tenang wong diucak-ucak so, kendaraan ngiwon-ngen ngiwon-ngen kok nabrak wong lho. Ora sing tenang. Sampeyan wis dandanan ngono ya ora tenang gekek -ge, kurang apik alis e. Wah wis gak ono entae. Wis dohantar niku wis rumangsa so, kurang ayu. Wis lambine gede sidik, rumangsa engko gek -ge aku wis lemu. Ora tenang. Sekolah wayahe ujian, yo ora tenang. Ora ujian, yo ora tenang, dadi menungsa kok tenang niku angel mlano. menungsa sing slamet, menungsa sing ten tenang. Lho kaya ngene iki kan dodolan ngono ki ora tenang gek-gek muleh sik tenang. Dadi hmm? ya ana manungsa sing tenang. Ora eneng sing tenang. Mulane menungsa niku sebab ra tenang, mulo do rokokan niku ben atine ten. Ah, kemrungsung ae wong. Mulane wong nek rokokan nas iki wong iki ra tenang. Piye <tuh> <tuh> ngopo beluk dikemu-kemu uh, Coba nek wong tenang, ya bakal rokok tenang ngene nyantai. Enggak ipelembungan ngene. Mun apa kurang gawean iki? tenang. A aku rung teko, ya ora tenang kek-kekku teko apa ora jane kulo Iki tak lunggone ning dhuwur jejer aku. Tenang, yu biata, soras, tenang putuwe ya piye to? Jen menungso ora tenang. Dadi sampean golek ya. Ngising ora tenang. Ora ngising ya tenang. Coba zaman ngising ning toilet wis ngene iki tenang. Ya Allah, ora metu tenang. Lho Apa meneng nguyuh pinggir dalan sing rante entek ngono kuwi entek-entek. ngempet suwe aku aduh ora tenang. Kula niku tau mboten niku nggih, wis tenang gegekku disapa wong teko kuring lagi napa Gus. Wah kablain. Ndhu pundi ana sing tenang? Ayo. Tukang son ya ora tenang. Kok gegek sonku suarane elek. Ya ora tenang padahal wis son paling apik lho. Dudu apa ana dunyo iki sing tenang. Dewe warung ya ora tenang, jangan-jangan iki ora ana sing tuku. Coba apa sampean, endi kapan tahu tenang? Makaro sampai turu ngipi buru. Wong pancen ora tenang. Sura apa salat iki lho, wis ini wajah tuh Allah, ini wajah tuh. Yo ora tenang, ana bakso liwat ya krungu. Ting-ting bakso. Pus di rewangi sampe ingin-inginnya ping pintu, Wano gerada-gerada, Allah, gabahku kudanan. Pus sama aku, Aku pengen ngeruang tau, Wangi sing tenang, Yang mesti wang gendeng. Ya aku pengen ngeruang. Pun di wangnya. Woi ku wano. Jangan, Lih coba. tenang, Tenangnya Enteng dia mungan piure gampang. Lho kan nani. Wong wong iku nakal iku lak ya ora oleh to. wedok lirak-lirak kuwi ya ora. Ora oleh. Akhire duwanta ayu. Duwanta ayu kuwi bingung kok aku ora ono suwit-suwit ya. Ngono lho ya. Lha ya iku nandur pari ya tenang. nangdur pari ora tenang kaya, -kaya kep di panganti kusk. Berarti wong tenang iki gampang. Riji apik-apik ngono ora tenang kepengin dinggo nyake. Begitu lunga ora akikan, tenang ana sing kurang. Mulane no Gusti tenggen kula tak ulangi tenang. Mesti tak gundul. Soale dek iki ra tenang nek rambuté gundul. aneh gondrong tapi ora disisiri wis semrawut ngono kae tak cukur bae aku. Tak ajari cukur yo tenang, ra cukur yo ten. Ten niku pelajarane ngono piye Jenggoten yo tenang, ra jenggoten yo ten. Tenang, lha kan tak cukur jenggote kadang niku lho. Dimulano, le banser ngono iku. Ngono iku mbok pikir tenang, ora oh, tenang banser guru, kudu nguyu. kagandani tapi males nyopot sepatu, males nyopot sabuk. Ngono ku biasa. Engko mulai mule kentute dawa e. Tuh, susah napa e. meskipun ngene iki mbok pikir gak kudu nguyu. Gedung yu padha mawon ngene iki. Kula kambus wong gedung yu resilane wis ngena. Nge gedung yu. Engko nek medun uyu e dawa. Buah sampeani setengah menit long... sampai sampe sak menit ge gremet-metu niku nguyu gak entek. Nah ngono ya kuwatirku geke lawange didodhok wong. Sopo? Ora duwe pacar, pengine duwe pacar. Beku duwe pacar, ora tenang. Neng omah ngono. Iki pacarku karo sapa? Iki kira I love you wong. Apa meneh saiki ngono di WA kancaku, gak tenang. Lho no, ketok e sepele. Sampai keindahane donya sing jenenge rapi. Rapi iku la indah Wong in dadine menungsa iku sebab perkawinan. nanti perkawinan itu tempat paling indah ing donya iku. Ngono wedung saki. Saki nek muga tenang. Soale apa? Ya tenang. Akhir bulan ra bayar listrik, ya tenang. redit kathok urung bayar ora oh, tenang arep pamule iki bojone telepon ya ora tenang dadi wis pokoke wis donya iku ya ngoten status manusia tertinggi adalah ya ayya, Tuhan nafsul mut mai eh, eh, jiwa-jiwa sing adang. tapi jarine sing siji ya mboten satenang-tenang riyen Gus napa ngko diundang ngko dak dikon Bali ya. padha karo sing wong-wong ra tenang lho. Ya Allah, uripku ah nggele ya Allah. Un kapok kula, ya Allah. Ra ya Allah. Ya wis kene ra bali saiki po piye? <gulungan> ya ra wani kok bali. Duh, mlano undanganane Gusti Allah dateng menungsa sing pun ajeng dipun pundut mrika niku ya ayatul maut. Mak innal maut ayo belajar duwe ati sing ayem, duwe ati sing tentrem, dilatih lawatan sampai jam si Bengi dilatih sing ngandang. Yang tenang syukur kok tak terus lho no sampai jam luruh. Ya kalau-kalau. Ini, ini sih Mbak Masyuri pun pencetan yang ngono. Tunggaknya wong agak, sedangnya mionnya terno wong agak. Telung dino di ngajeni wong agak. Pitung dino sampai sewu di ngajeni wong agak. Telung gitu. Soalnya memang ini wong soleh. Oh ngapik nah wong sholat ini ku ya di wong ake, uripik ya di wong ake wong ake soalnya wong sholat ini enak mati nih enak uripik ya enak wong dongakno wong ake cak ntunya dongakno soalnya orang ano wong sholat kok wani ninggal wa'ala ibadillahi sholihin loh jadi dongaknya mesti kaguh kawuloh kawuloh gusti Allah sing so Jadi wang soleh ini ngurep yang didungakno, mati yang didungakno, turu yang didungakno, ngatek yang didungakno. Makanya wang soleh ini kusubap didungakno wang satunya. Mulai wang soleh itu pancaran energi ini cukup untuk ngobati wong li, wong li yang mulakno, wang ini hatimu judik itu kumpulono so. Wang soleh ini soleh ini di online, punya pancaran dunia. Namlana wong soleh neng Indonesia iko jamet dit, wong ditungan wong ake mula nek duwe kesolehan, ayo kek na wong a. Kei wong nek dunyo, nek dungo, ya bareng ba. Bareng amin-amin liya nek. Cok wong soleh, selawatan ya bareng ba. Bareng sampe ono berobokan bersola. Bersola, wacing dodol sego, ya seneng ka oleh barokai wong soleh. Wong soleh, no tak. niku Mbak Masuri niku teng riku mlane iso didungan wong akeh. Lah kare sampean nyusul niku kira-kira wong kira -kira, nang mati plung wis ora nang wong niling. Kuburane ning ndi to? Lah mlane wong mati niku pangkate macem, ah. Macem ana sing mati ngono. Ana munggah titik seda. Nanti pun kapundhut nika. Pun marak sawan dateng ngarsane Gusti. Allah niku pangkate sing munggah lah sing medhun nang ndi Kayaknya bongkok. mati dengan terkinjal-kinjal. Kan telah meninggal dengan tenang. Wah, apa ya? Wah, mati dengan terkinjal-kinjal. Memang Jawa kan tiga pangkat. Jadi pangkat itu menjelaskan kedudukan cukup dengan bahasa. Turu ya standar. Dibangnya api apik ya sari, tilem, nendro, Wong ele ya medun pangane oh micek. Teko batang. Eh wong standar ya mangan wis dahar. Neda nyek. Mau ngisor niku ngisor nguntal. Nyekek. Wis adoh. Dari pangkat-pangkat tadi -pangkat. belum belum banyak yang tak tunggak no zaman kape. Mbuh, kapan lawas kelise sakit menapak diri menjadi manusia yang tenang melebu. No po. <tuh> ya ayat ya, Tuhan nabsul mud. Aina ladiano. Guys mungkin mungkin sedaya baru. Agus Cokro sakit merasakan perjuangan Ibu Masyuri pinaringan istiqomah limang waktu gelem ngimami sholat so apa yang unuh ngimami limang waktu pengguna langgari korot opo imami amin sing bantan. Nah, iki nah model ngene iki nah, ya iki gali langgar iku diimami ojo oh, kok njaluk depusi tutok ae bapakku depusi tune akeh aku le bagian Itu iya gak arepmu ditungakno muga-muga malam jumat yasinan na tiba Yo ngono sing selawatan iki ben gandrung nabi ae zaman nima mi salat terutama subuh nggo ngene ra oleh udut ora tega galak ne ganes dungano muga-muga gelem ngimami subuh limang wektu ngimami malam jumat yasin tahlil ana wong mati ya gelem tahlili teko ngimami salati salat jenazah amin rungokke ngono kuwi gedhe-gedhe dadap kok kono nteke

Alin amin. Nurun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja ngadeg sik durung rung didongani. Maulide rung didongani. Ya. tenang iki iki mugi' dungane khol. Dungane 1000 lah maulide rung didonga. Dungane. Ya Gusti dungane, Gusti. Ikut hitungan ni. Hitungan mana? Kuyu rapal soal hitungan ni. Tidak hitungan ni tak tak wajak noai. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Al Fatihah. من الدعاء <سؤال> والشيوخ <سؤال> والسلام <سؤال> القبول <سؤال> الفاتحة <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد